Rumah bulat termasuk rumah adat Nusa Tenggara Timur. Dari atap sampai bawah tertutup ilalang kering. Pintu masuk dibuat agak rendah sehingga harus menunduk jika akan masuk rumah bulat. Meski sederhana, rumah bulat mampu melindungi penghuninya dari hawa dingin. Nah, uniknya, tempat memasak di rumah bulat berfungsi juga sebagai tempat mengawetkan bahan makanan. Sebagai tempat menyimpan hasil panen, dibangunlah lopo di bagian depan rumah bulat. Lopo juga menjadi lokasi kumpul keluarga. Lopo adalah tanggung jawab istri, jadi tidak boleh sembarang orang bisa naik ke lopo. Persediaan makanan dalam lopo harus bisa mencukupi kebutuhan pangan selama 1 tahun. Lopo ibaratnya adalah gudang harta keluarga. Mesti dijaga dan diatur penggunaannya. Jangan sampai kosong, bisa bahaya tuh. Makanya penggunaan isi lopo harus seefisien mungkin. Hasil panen yang disimpan dan dipergunakan harus diperhitungkan masak-masak.